Tadi tuh gue nge-scroll-nge-scroll TikTok dan gue ngelihat ada What the hell is this? Play Minecraft with friends for free? No server needed. Kita bisa main Minecraft bareng teman tapi nggak pakai server. Ya agak aneh sih ya. Kita bakal coba ya. Oke, ini dari Essential ya. Yang mana kita tahu kalau misalnya Essential tuh ya plugin kan. Tapi ini dia ada modnya cuy, what the hell? Tanpa basa-basi ya, kita bakal coba download. What the fuck is this? Oke, kita bakal coba download saja di sini. Oh iya, aku kan udah download. Oh iya, lupa. Hehe, udah bisa lihat. Ini dia Essential Mod Install. Nah, jadi ini sedikit tutorial. Jadi ya, kalian bisa ke sini terus ya. Kalau misalnya udah punya akun, ke ini. Kalau misalnya belum punya akun, new profile. Nah, gue udah punya akun. Tinggal ini aja, terus gua mau pilih misalnya gua mau pakai apa nih, fabrika apakah itu, terserah aja. Gua pilih ini, terus inilah ini terus tinggal diinstal. Oke, okay. Ini kok lama banget. Nah, jadi ntar kalau misalnya udah terinstall otomatis nih, ntar udah ada fabric essential kayak gini, ya udah kita bisa langsung play. Oke, okay? Kita bakal lihat nih sebenarnya apakah benar bisa nih kita main sama temen cuman nggak pakai server. Ini dia Essential. Gila, ini pertama kalinya nih gue baru tahu Essential tuh bikin mod. Dari tampilannya lumayan, lumayan. Ini ada profile gue, jadi mungkin kalian bisa nambahin lagi. Terus ada wardrobe. What the f? Jadi sungut lele. Tapi gila, movementnya keren sih anjing. Gila, gratis deh. Mantap. Gratis cap, mantap. Sneaker. Ambil aja yang gratis. Really? Gila, outfit kita cuy, parah. Si sabi sabi. Ini namanya Barudak Bandung kayak gini mah. Ada partner. Partnernya kayak ush. Ini mah sabi parah anjing. Kayak gini mah. Oke, kita bakal coba pakai lagi capnya. Setidaknya gue dapet cap sama ini ya doang anjing. Ada silent mode, gue nggak tahu nih pokoknya ya, mungkin kalian bisa cek sendiri. Sosial, oke. Okay. Oh, mungkin buat kalian yang no lab ini nggak bisa. Fitur yang nggak bisa dipakai orang no lab. Ini nih yang menarik, kita bakal coba ke setting dulu. Gila, ini tampilannya lumayan juga ya, lumayan. Sekarang nih hal yang menarik nih. Kalian tuh bisa host word, simpelnya kalian ini punya word ya, ini gue punya word nih testing. Jadi ketika kalian select word ini, itu tuh kita bakal nge-host, bakal kayak ngebikin teman kita tuh bisa join ke word yang kita pilih ini nih. Nah, misalkan gue mau ke ini deh, testing. Oke, jadi this word will be hosted through your internet, your host IP will be visible. Nah, jadi itu ya, tapi kelemahannya IP kita tuh bisa kelihat. Jadi ya, sedikit agak bahaya sih, cuman ya mau gimana lagi? Bisa kita atur difficulty-nya, cheat-nya mau apa? Share RP. Ini kalau misalnya mau pakai resource pack ya. Kalau misalnya resource pack-nya mau kita kita kasih ke orang lain. Nah, ini nih no friend. Aduh. Oke. Okay. Nih kalian bisa lihat nih gua udah di servernya dan gila, topi gua keren juga ini kayak gini nih. Oke, okay, jadi ya simpelnya itu kita udah bisa bermain sama teman kita tanpa kita tuh bikin server. Jadi itu kan kalau misalnya di Minecraft itu kan, kalau misalnya di Minecraft itu kan kalau misalnya mau main sama teman lain nih, kita tuh harus punya server lah, biasanya kan pakai Aternos ataupun pakai App Store gitu kan. Link di deskripsi. Itu pakai server kan. Dengan Essential Mode ini tuh kita bisa main sama teman tanpa pakai server. Kita bakal ngecek dulu beberapa hal di sini ya. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita cek seperti picture. Ini gue baru tahu juga sebenarnya. Jadi kalian bisa nge-screenshot dan hasilnya tuh bakal di sini. Kita bakal coba ya. Gimana cara picture? Ada yang tahu gimana cara picture? Oh, F2. Jadi F2 untuk picture dan itu bakal masuk ke sini. Oh. Oh my god. Oh my god. Ini kayak udah Photoshop di Minecraft anjis. Invite. Nah, invite sent to Mickey. Connecting to server. Nah, apakah bisa? Mari kita cek. Apakah bisa? Bisa. Wow, wait. Mana? Where are you, bro? Gua bisa TP nggak? Oh, bisa. Hah? Lah,
kan gue nggak tahu kan ya. Aduh. Wah. Oke. Okay. Adanya ini kan gue, ada ini kan gue lihat-lihat. Gue punya cap gue. Lihat. Keren banget nggak? Ya gimana? Nih, gue nggak ada cuy. Oh. Ah. Oh bisa ditambah. Di. Oh di sini. Oke okay, oke. Okay. Halo. Yo what's up guys? Yo. Yo what's up Mani? Oh bisa taruh di sini. Ah gini caranya adik-adik. Nah jadi kalian bisa meletakkan di sini. Oke. Okay. Boom. Lihat nih lagi. Jadi kalau. Pnya. Oh halo. Pnya. Oh ini keren itu. Pnya. Pnya. Oh ini ada cancel kalau move. Oke. Coba sumpah sekarang giliran lu deh. Lu buat server buat ward ntar gue yang join, bisa enggak? Klik here to join. Oke. Okay. Wow. Keren juga. Wow. Oh shit. No. Nah, jadi kelemahannya ya lu enggak bisa pakai plugin apapun itu. Iya, ini terus aja. Bener-bener kayak lo main single player tapi multiplayer gitu, ya nggak sih? Oh ini yang buat itu plugin esensial. Lah iyalah. Namanya juga udah esensial. Lah. Iya kak, gue baru tahu. Lah, lo iya? Overland. Ber. Apaan overland? Besar banget rekan. Iya lo nggak tahu. Oh iya, jangan lupa join klik link di deskripsi.